Meskipun ekonomi sulit di masa pandemi, PAC LDII Jatimulya tetap mengadakan penyembelihan kurban. LDII Jatimulya membagikan puluhan kantong daging kurban secara door-to-door selama penerapan PPKM darurat. Ketua Panitia Kurban, Budi, mengatakan, dalam penyerahan daging kurban ini, LDII Jatimulya memakai sistem jemput bola, sesuai data yang diterima. Secara teknis, yaitu seluruh jamaah laki-laki kita kerahkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap pakai masker, sehingga di sini sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat terlaksana. Sementara itu, Dewan Penasihat PAC LDII Jatimulya, Kiai Hartono, mengatakan, distribusi daging itu juga bekerja sama dengan pejabat lingkungan setempat. Harapannya itu untuk kedepannya ini lebih meningkat. Yang sekarang bisa motong hewan sapi dua dan satu kambing, untuk kedepannya bisa meningkat, bahkan mungkin sampai empat harapannya. Dalam penyelenggaraan kurban, LDII Jatimulya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain panitia atau pihak yang tidak memiliki kepentingan, dilarang untuk masuk ke wilayah penyembelihan hewan kurban. Diharapkan, pembagian daging kurban tersebut warga LDII bisa membantu masyarakat sekitar untuk meringankan beban dan meningkatkan imunitas dalam kondisi pandemi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.